Sementara itu, jelang unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta pada Selasa siang ini, pengamanan stasiun Gondangdia diperketat. Satu kompi pasukan Brimob Polda Aceh dikerahkan untuk mengamankan. Satu kompi pasukan Brimob Polda Aceh bersiaga di sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Pasukan Brimob ini juga dilengkapi sejumlah peralatan untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas yang terjadi termasuk gas air mata. Stasiun Gondangdia diprediksi menjadi salah satu tempat transit pengunjuk rasa yang datang dari luar Jakarta, baik Bogor, Depok, dan Bekasi.